Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat es yang lagi viral, yaitu boba ya guys. Kita akan membuat rasa alpukat dan rasa coklat, tapi kali ini kita menggunakan boba. Silahkan disimak ya, semoga bermanfaat. Nah ini ya guys, kita sudah siapkan gelas ukuran 22 oz-nya. Kita akan cari rasanya. Ini dia bubuknya, alpukat sama coklat. Bubuknya sudah burik-burik. Untuk langkah awal yang kita lakukan adalah mengasih susu. Untuk takarannya kita bisa menggunakan 4 sendok, tapi ini sudah terbiasa. Ini ya teman-teman, ini kalau ditakar 4 sendok makan itu ya. Bisa Anda coba di rumah. Oke, langsung kita masukkan bubuknya. Ini dia bubuk coklatnya. Bubuk coklatnya 1 sendok makan. Bentar. Nah, ini ya. Ini nanti kita jual harga 8.000 ya teman-teman semuanya. Kalau pengen nyoba atau oh ya, untuk bubuknya ini kalian bisa beli di toko-toko sosis ataupun online ada. Ini yang alpukat ya teman-teman, 1 sendok makan juga. Kita tambah sedikit saja lagi, tadi kurang muncung. Selanjutnya boba. Ini bobanya yang sudah kita masak. Bagi teman-teman yang pengen tahu cara tutorial memasak bobanya, ada ya di video-video saya yang lain, silahkan. Ini kita kasih boba. Kasih 1 sendok aja, sendoknya besar ini teman-teman. Oke, satunya lagi. Mantap ya teman-teman. Kalau sudah kita kasih boba seperti ini, langkah selanjutnya adalah pemberian air panas untuk melarutkan bubuk ini ya teman-teman. Ini dia, kita sudah stok air panasnya di sebuah termos. Jangan terlalu banyak airnya, karena tujuan kita adalah untuk melarutkan ini saja. 680. Nah ini dia rasa alpukatnya. Dikit saja teman-teman. Selanjutnya kita aduk dulu ya, supaya boba susunya itu tercampur. Ntar kita aduk dulu ya, posisinya nggak ada yang megangin HP-nya nih. Oke teman-teman, nih tadi ya kita tambahkan. Oke, seperti ini. Kalau udah ukuran segini, kita tinggal kasih esnya saja. Langsung aja yuk. Oke teman-teman, langkah terakhirnya kita kasih susu diamond ya, seperti ini. Op, nah kalau seperti ini berarti sudah jadi ya teman-teman, siap kita minum atau kita jual. Oh iya, untuk langkah terakhirnya kita tutup dulu. Kalian bisa tutup pakai tutup manual, kalaupun ada mesin press bisa menggunakan mesin press seperti ini.